menjumpai alat antigen itu untuk tes swab dan masker dan bekas alat rumah sakit seperti alat infus dan suntik itu saya langsung bakar, saya proses langsung bakar, jadi nggak langsung saya pilah untuk saya jadikan rosaan untuk daya ekonomi. Peningkatannya sampai berapa mas dibanding awal-awal dulu kayak gitu? Kurang lebih 70-80% di saat pandemi seperti ini banyak sekali alat-alat yang bersangkutan dengan corona ataupun pandemi seperti ini. Ya sebetulnya kita sendiri dan teman-teman TPST Punakawan ini juga khawatir, tapi kita terlalu harus bisa jaga diri dan lebih kehati-hatian, apalagi ini musim pandemi yang sangat tidak bisa disepelekan.